Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Tapcut dengan motif terbaru 2021. Supaya nggak lama-lama guys, kita langsung menulis go. Selanjutnya masuk ke proyek baru. Terus tambahkan satu foto aja guys. Kalau udah tinggal kan di bawah ini. Terus yang foto terakhir hapus ya, yang warna hitam. Selanjutnya ini kecilin aja guys. Terus yang foto ini tekan atur guys. Ini sampai 13,6. 13,6 ya. Kalau udah tinggal pikirin. Selanjutnya kalau udah tinggal tekan layar, baru tambahkan efek. Masuk split, terus kasih ini screen guys. Ini tarik untuk objeknya aktifkan semua video. Terus tambahkan efek. Terus kasih LED ya guys. Ini tarikan. Selanjutnya kalau udah tinggal simpan. Kalau udah tinggal keluar guys. Keluar lagi, keluar. Selanjutnya masuk ke proyek baru lagi guys. Selanjutnya tambahkan 6 foto ya. 6 foto. Selanjutnya atur ya guys ya. Yang foto pertama kasih 7. Kasih 7 guys. Selanjutnya kasih 10. Selanjutnya kasih 16. 16. Selanjutnya kasih 12. Selanjutnya kasih 12. Selanjutnya kasih 14. Terus yang foto terakhir hapus apa ya. Selanjutnya yang foto yang ini guys ya. Foto pertama ini tekan. Terus kecilin guys ya. Kecilin segini guys ya. Terus kunci. Kunci. Terus di belakang kunci lagi. Terus taruh di atas. Terus yang ini kecilin lagi guys ya. Terus taruh di sini guys. Kunci. Terus di belakang kunci lagi. Terus taruh di sini guys ya. Terus yang ini kecil lagi, terus taruh aja di sini guys. Tambahkan kunci, terus yang ini guys, tinggal tambahkan kunci, taruh di atas. Terus yang ini kecilin lagi guys ya. Tambahkan kunci, kunci. Ini natap ya guys ya, tetap di tengah. Terus yang ini guys, tinggal kecilin lagi. Ini natap di tengah ya, tinggal tambahkan kunci. Terus yang ini kunci lagi, terus taruh di sini guys ya. Terus yang ini kecilin lagi. Taruh di bawahnya guys. Tambahkan kunci. Terus di sini kunci lagi. Taruh di sini guys ya. Selanjutnya kalau udah tinggal tambahkan fotonya lagi guys. Sebanyak 5 foto. Selanjutnya atur ya guys ya. Yang foto pertama kasih 13. Selanjutnya kasih 12. Selanjutnya kasih 12. Selanjutnya kasih 13. Selanjutnya sama ya guys ya. Kasih 13. Selanjutnya kembali ke awal guys. Ke sebelahnya yang di sumber ya. Di sini berarti. Ke menit 8 ini. Ini kecilin aja guys ya. Terus taruh aja di sini. Tinggal tambah kunci. Ini kunci lagi taruh di atas. Terus ini kecilin lagi guys ya. Taruh di sini guys. Tambah kunci. Kunci lagi. Taruh di sini guys. Terus ini kecilin lagi. Taruh di sini guys ya. Terus ini taruh aja di sini. Terus ini kecilin lagi guys ya. Belakang kunci lagi. Terus taruh di sini guys ya. Di sini kecil lagi. Kunci. Terus taruh di sini guys.
belakang ujian lagi guys ya. Oke, taruh di sini guys. Caranya kalau udah tinggal kembali ke sini guys. Kawal tambahkan efek. Caranya masuk ke LED. Terus tambahkan LED ya guys ya, LED yang ini. Kalau udah tinggal decrease. Nih. Selanjutnya kalau udah tinggal simpan guys. Selanjutnya kalau udah tinggal keluar, keluar lagi, keluar. Selanjutnya masuk ke proyek baru lagi guys ya. Terus tambahkan video yang pertama itu guys ya, yang udah di save. Video yang pertama yang ini ya. Video yang pertama. Ini tadi yang pertama ya. Video yang pertama. Ini hapus ya, yang foto terakhir. Yang warna hitam. Ini ukuran harus 13,6 ya guys ya. 13,6. Selanjutnya tambahkan ini guys ya. Nah, overlay, tambahkan overlay. Selanjutnya tambahkan video tadi yang nomor 2 ya guys ya. Yo, yang ini ya, yang nomor 2. Terus yang ini harus atur juga ini ke 13,6. Selanjutnya kalau udah, ini kecilin aja guys ya. Segini guys. Kalau udah kayak gini, tinggal keluar. Selanjutnya tambahkan ya ini guys ya, tambahkan efek. Selanjutnya geser ke sini guys ya, ke basic. Selanjutnya kasih face ini guys ya, yang ini guys. Selanjutnya kalau udah tinggal face ini tarikan aja. Terus ini aktifkan cuma video. Kalau udah tinggal face. Selanjutnya kalau udah tambahkan lagi guys ya, tambahkan efek lagi guys. Terus masuk ke party. Selanjutnya kasih yang ini guys ya, kasih zoom guys. Ini guys, zoom guys ya. Kalau udah tinggal decrease. Ini tarikan aja. Cuma itu. Terus tambahkan efek lagi. Terus kasih negatif guys ya. Kalau udah tinggal decrease. Terus ini aktifkan cuma video guys. Selanjutnya guys, kalau udah tinggal keluar. Selanjutnya tambahkan fotonya lagi guys ya. Sebanyak 7 foto guys. Kalau udah 7 foto masuk, atur guys ya. Yang foto pertama kasih 5 guys. Kasih 5. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 1. Kalau enggak kelihatan tinggal gini aja. Ini kasih 1 ya. Terus ini sama guys, kasih 1. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 6 guys. Kasih 6. Selanjutnya kasih 4. Yang foto terakhir kasih 4. Selanjutnya kalau udah kembali ke sini guys ya. Nah, yang ini. Yang foto yang ini guys ya. Yang foto pertama tekan aja. Terus ini zoom guys. Terserah kamu mau di zoom di mana guys ya. Saya zoomnya di sini aja. Sini. Terus saya zoom ke sini guys ya. Terus yang ini zoomnya di sini guys. Terus yang ini zoomnya saya ambil di muka guys ya. Terus saya ambilnya di sini. Selanjutnya kalau udah kembali ke sini guys ya, ke awal di sini ya, dan di zoom tekan aja kasih animasi, kasih tunggu. Selanjutnya kasih zoom 1 ya guys, zoom 1 mana ini, zoom 1 ini empat ini, yang ini guys zoom 1 sampai belakang sama ya guys ya, kasih zoom 1. Selanjutnya guys tambahkan fotonya lagi guys ya, sebanyak 13 foto guys. Ini foto terakhir ya. Ini udah 13 foto. Selanjutnya atur guys ya. Yang foto pertama kasih 6 guys. Kasih 6. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 6. Selanjutnya kasih 3.
Selanjutnya kasih 5. Selanjutnya kasih 6. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 5. Selanjutnya kasih 3. Selanjutnya kasih 6. Selanjutnya kasih 6. Selanjutnya kasih 4. Selanjutnya kasih 6. Selanjutnya kembali ke sini guys ya. Ke foto pertama guys ya. Di sini guys ya. Net 16 di sini, di sebelahnya yang di zoom. Di sini guys ya, tinggal tekan kunci. Terus ini tarikan aja segini guys ya. Karena ada garis panah di atas itu guys. Di pinggirnya harus luruskan. Segini guys ya. Terus kalau udah ini tinggal tarik. Segini guys ya, luruskan. Terus di belakang ini tinggal tambahkan kunci, tarik ke atas. Luruskan ya garisnya di bawah ini guys ya. Sama sampai belakang guys ya, kayak gini semua. Ini kasih satu lagi, satu lagi. Ini tarikan aja. Terus tarik ke bawah. Luruskan. Tinggal tambahkan kunci guys ya. Terus yang ini kunci lagi, tarik ke atas. Sampai belakang sama guys, kayak gini semua ya. Selanjutnya guys, kalau udah tinggal kembali ke sini guys ya. Ke awal. Di sebelahnya yang di zoom ini guys ya. Di sini guys ya. Ini kan di zoom yang ini kan enggak. Ini tekan aja guys, kasih animasi, kasih combo. Selanjutnya kasih zoom 1 ya guys. Yang ini guys, zoom 1. Sampai belakang sama ya guys ya, kasih zoom 1. Selanjutnya guys, kalau udah kembali ke sini guys ya. Pertama guys, ini ya tadi yang udah dikasih zoom. Depannya ini guys ya, kasih width plus guys. Terus yang ini gak usah, lompatin dua ya. Terus yang ini kasih width plus. Selanjutnya lompatin satu aja guys, ini gak usah. Terus yang ini dikasih width plus. Selanjutnya lompatin dua kotak ini, satu, dua, berarti di sini. Selanjutnya lompatin lagi guys ya, satu, dua, berarti di sini. Selanjutnya kalau udah kembali ke sini guys ya, ke awal, di sini ya. Ini kan di shop, ini gak, di sini guys ya, luruskan. Tambahkan yang ini guys ya, overlay, tambahkan. Terus masuk ke video setup ini guys. Terus kasih yang ini guys ya, maaf. Ini putaran aja. Ini mentokin. Terus ini potong aja guys ya. Ini ukuran ngambil 3 aja guys ya. Nah, ukuran ngambil 3. Terus masuk ke gabungkan. Terus kasih yang ini guys ya. Kasih yang ini guys ya. Kasih overlay. Overlay. Kalau udah tinggal dihadis. Jadinya kan kayak gini guys ya. Tuh. Terus yang ini guys. Tinggal salin aja guys ya. Salin. Terus lompatin 4 foto guys ya. Lompatin 4 foto. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya, kelima ya. Selanjutnya lompatin lagi guys ya. 4 foto lagi guys. Lompatin 4 foto. Ini salin dulu. Lompatin 4 foto. 1, 2, 3, 4. Berarti benar di sini ya. Terus di sini guys ya, yang ada lapisan, tambahkan efek lagi. Terus tambahkan berkedipnya guys ya. Ini potong guys, sampai segini ya. Terus ini tarikan aja. Terus gabungkan. Terus kasih filter guys ya, kalau udah tinggal dikasih. Ini tinggal salin. Taruh yang ada, yang ininya guys. Ini salin lagi. Kalau udah pas, tinggal keluar. Tambahkan lagunya guys ya. Selanjutnya kalau udah tinggal simpan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.